Konon katanya, arisan sudah dikenal lama di tengah masyarakat Indonesia. Menurut jurnal Prajna Pundarika, sejak tahun 1900, arisan sudah dikenal di Ketapang, Kalimantan Barat. Menurut situs Tribun Manado, kegiatan arisan juga telah ada di kampung-kampung di Minahasa sejak tahun 1900-an dan disebut dengan istilah kumpulan atau mapalus uang. Tujuan arisan macam-macam, bisa jadi ajang bersosialisasi dan bersilaturahmi antar anggota, ada juga yang menganggapnya seperti kegiatan menabung dan investasi. Arisan juga menjadi salah satu cara untuk memperoleh dana segar bagi yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu, bermunculan jenis-jenis arisan lainnya yang lebih dianggap menguntungkan daripada arisan biasa. Salah satunya disebut arisan call, atau lelang, atau tembak yang mulai populer pada tahun 1970-an. Berbeda dengan arisan biasa yang memakai cara undian untuk menentukan pemenang, pada arisan call atau lelang, anggota yang jadi pemenang adalah yang melakukan penawaran tertinggi terhadap nilai uang arisan. Dalam arisan call ini, ada bandar atau ketua yang bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari semua anggota dan siap nombok atau menalangi jika ada anggota yang tidak menyetor uang arisan setiap periodenya. Karena tanggung jawab si bandar yang berat ini, si bandar mendapatkan hak istimewa untuk menjadi pemenang di awal periode arisan dengan mendapatkan uang arisan dalam jumlah penuh. Salah satu bandar atau ketua dalam kegiatan arisan call adalah Marlia Hardi, aktris televisi dan layar lebar kawakan Indonesia. Marlia Hardi berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Dia memulai debutnya sebagai aktris layar lebar pada 1950 di film berjudul Untuk Sang Merah Putih. Pada tahun 1962, Marlia membintangi film berjudul Petir Sepanjang Malam dan memenangkan Piala Citra untuk pemeran pembantu wanita. Hingga tahun 1970-an, dia sudah membintangi sekitar 50 film dan sebagian besar perannya sebagai ibu. Tapi popularitas Marlia sebenarnya diperoleh bukan lewat layar lebar, melainkan lewat layar kaca pada tayangan sandiwara keluarga Marlia Hardi di TVRI. Serial sandiwara itu pertama kali tayang di TVRI pada Juni 1973. Awalnya berjudul Cerita Keluarga Baru, namun kemudian diganti menjadi Keluarga Marlia Hardi. Sandiwara itu berkisah tentang kehidupan sehari-hari sebuah keluarga. Pemeran utama Marlia Hardi berperan sebagai Bu Mar, ibu rumah tangga yang baik hati, lembut, dan bijak. Selain itu juga ada tokoh Pak Awal yang menjadi suami Bu Mar dan tiga anak mereka, Didu, Kiki, dan Ruri, serta seorang PRT yang dipanggil Bi Supi. Tayangan sandiwara itu sangat populer di masanya. Marlia Hardi sebagai pemimpin grup sandiwara melakukan hampir semua detail sandiwara, mulai dari mencari ide cerita, menulis naskah, menjadi sutradara, sekaligus menjadi pemain utama. Marlia dikenal dekat dengan para pemain lainnya. Dia sudah dianggap sebagai ibu dan tempat mengadu. Meski terkenal sebagai aktris, Marlia Hardi, sama seperti pekerja-pekerja seni lainnya pada masa itu, mendapat bayaran kecil. Meski sebenarnya Marlia banyak ditawari membintangi iklan yang bayarannya lumayan, tapi dia tidak boleh sering-sering menerimanya, karena kalau dirinya terlalu banyak tampil di iklan, penonton akan bosan dan nantinya akan berdampak negatif pada popularitas sandiwara keluarga Marlia Hardi. Meski begitu, Marlia dikenal royal. Dia sering mengajak teman-temannya makan di restoran dan memberi mereka hadiah-hadiah mahal. Dia juga memiliki sebuah mobil Holden, sopir pribadi, dan kerap membawa pakaiannya untuk di dry clean di Hotel Bintang 5. Di rumahnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Marlia juga punya telepon, memelihara 5 ekor anjing peking dan burung-burung peliharaan yang tiap bulannya memerlukan biaya lumayan. Marlia pernah 2 kali menikah dengan suami pertama Hardi, pernikahannya berlangsung 11 tahun, yang berakhir dengan perceraian baik-baik. Sedangkan dengan suami kedua Zainal Arifin, pernikahannya hanya bertahan 6 tahun. Suaminya meninggalkannya begitu saja sebab tidak setuju Marlia main film. Sang suami lalu berangkat ke Jepang, menikah lagi di sana dan bermukim di sana juga. Marlia memiliki 2 anak, yaitu Prihara Rivianti yang biasa dipanggil Era dan Tunggul Baskoro. Era sudah bekerja di TVRI dan tinggal di Jakarta bersama Marlia, sedangkan Tunggul tinggal di Magelang.
Selain kesibukan di dunia akting, Marlia Hardy juga dikenal suka arisan. Sudah cukup lama dia aktif di arisan call sebagai bandar atau ketua yang bertugas mengumpulkan setoran arisan dan menomboki jika anggota arisan macet membayar setoran. Pada awalnya, arisan call atau arisan lelang ini berjalan lancar. Marlia juga sebagai bandar ikut merasakan keuntungan. Uang arisan yang didapatnya sangat lumayan, bahkan jauh melebihi honor dari televisi. Jumlah anggota arisan yang diurus Marlia tidak main-main, sampai ratusan orang jumlahnya, dan sebagian besar merupakan sesama kolega di dunia akting dan juga kenalan Marlia lainnya. Arisan yang awalnya berjalan lancar itu belakangan mulai macet. Banyak anggota yang menunggak setoran yang jumlahnya Rp10.000 dan Rp100.000. Di samping itu kabarnya, Marlia juga terlanjur memakai sebagian uang setoran untuk keperluan pribadinya. Akibatnya Marlia kewalahan. Sebagai bandar, dia bertanggung jawab terhadap setoran macet itu sehingga terpaksalah Marlia meminjam uang kepada rentenir untuk menomboki setoran macet para anggota arisan. Anggota arisan yang seharusnya menerima uang arisan tepat waktu mulai mengalami keterlambatan. Misalnya, Sofia Rahman, pemeran Bi Supi dalam sandiwara keluarga Marlia Hardy, yang mestinya menerima uang arisan bulan Mei 1984, baru menerima uangnya Juni 1984. Begitu juga Sofia Wede, aktris kawakan, tertunda uang arisannya sebesar Rp1,8 juta. Sebenarnya Marlia sudah familiar dengan kegiatan arisan ini, bahkan gara-gara arisan dia pernah merasakan dampak buruknya. Pada tahun 1973, Marlia stres dan sempat dirawat di rumah sakit. Rumahnya disita rentenir sebab hutangnya menumpuk. Hutangnya itu ada kaitannya dengan kegiatan arisan call yang diikutinya. Rumah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang dihuninya sekarang sebenarnya juga sudah terjual, tapi dia masih bisa tinggal di sana sampai tahun 1986. Sofia Wede, sesama rekan aktris, pernah memperingatkan Marlia agar berhenti ikut arisan, tapi Marlia tidak jera, dia hanya menjawab akan lebih berhati-hati. Sialnya, apa yang dialami Marlia akhir-akhir ini semakin memburuk. Hutangnya yang dipakainya untuk menomboki setoran macet para anggota arisan tidak bisa dibayarnya lagi ke para rentenir yang juga adalah ibu-ibu seusia dirinya. Hutang itu sudah mencapai jutaan rupiah. Seorang tetangga Marlia yang bernama Mas Mirah mengatakan Marlia mengaku berhutang Rp35 juta kepada Nyonya Tati Sundoyo, seorang istri pejabat. Selain itu, dia juga berutang kepada beberapa wanita lainnya. Marlia semakin stres meski masalahnya ini dia sembunyikan dari anaknya Era dan rekan-rekannya seprofesi. Ibu-ibu para rentenir itu ternyata sangat kejam melakukan teror mental ketika uang yang mereka pinjamkan tidak dilunasi. Marlia sering diteror surat kaleng, juga diteror penelpon gelap. Semuanya mengancam akan mengambil tindakan dan melaporkannya pada polisi jika dia tidak segera melunasi hutang-hutangnya. Karena seringnya mendapat teror surat kaleng, Marlia sampai-sampai menuangkan kisah itu ke dalam naskah sandiwaranya yang siap tayang dan diberi judul Surat Kaleng. Marlia sudah tidak mungkin membayar hutang-hutangnya. Dia merasa sudah bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi. Barang-barang berharganya sudah digadaikan termasuk cincin berlian kesayangannya. Yang tinggal sebenarnya hanya harga diri. Meski harga diri itu pun perlahan mulai goyah, dan akan sepenuhnya hancur kalau dirinya dilaporkan pada polisi. Marlia Hardy, simbol ibu yang baik dan bijaksana, masuk penjara karena hutang tidak pernah terbayangkan olehnya. Pagi hari 18 Juni 1984 sekitar pukul 7.30, Marlia Hardy terlihat di halaman depan rumahnya menyiram bunga. Dia juga sempat ngobrol sebentar dengan tetangga. Suwarno Utomo, supir pribadi Marlia pagi itu, disuruh ke rumah teman Marlia untuk suatu urusan. Sepulang dari rumah teman majikannya sekitar pukul 9 pagi, Suwarno heran melihat rumah sepi. 5 anjing peking kesayangan Marlia sudah dirantai di belakang rumah. Sandal-sandal yang berserakan di depan pintu juga sudah disingkirkan. Rumah tampak rapi. Begitu masuk ke dalam rumah, betapa terkejutnya Suwarno. Dia menemukan majikannya Marlia Hardy tergantung dengan seutas tali di kusen pintu tengah. Wanita itu memakai rok hitam dan blus bunga-bunga dan sudah tidak bernyawa lagi. Marlia Hardy tiada di usia 57 tahun.
Di atas meja ditemukan beberapa lembar surat. Salah satunya ditujukan kepada seorang tetangga. Isi surat itu, "Terpaksa jalan ini yang harus saya tempuh. Saya tidak tahan lagi. Tolong mengaji dan mintakan ampun pada Tuhan. Langkah saya sudah sesat. Titip Era. Jangan sampai dia ditekan orang-orang. Dia tidak tahu apa-apa." Surat lainnya ditujukan kepada Ratno Timur, Ketua Parvi atau Persatuan Artis Film Indonesia. Isinya, "Terlibat utang banyak sekali, termasuk uang arisan yang seharusnya sudah selesai tapi terpakai oleh Ibu Mar. Ibu tidak bisa mengembalikan lagi. Terjadi perang mulut dan gosip. Bu Mar sangat tidak tahan. Bunuh diri adalah jalan terbaik." Marlia tampak sudah menyiapkan tindakan bunuh diri dengan matang dengan surat-surat dan pesan-pesan untuk orang-orang tertentu. Bahkan Marlia menulis surat kepada TVRI agar TVRI mengurus pemakamannya. Kepergian Marlia Hardi yang begitu mendadak mengejutkan industri hiburan dan perfilman, masyarakat, terutama anak-anaknya yang selama ini tidak tahu ibunya memendam problem yang begitu berat. Media berlomba-lomba memuat dan mengupas tuntas kematian Marlia yang tragis, bunuh diri akibat terlilit hutang arisan kol. Polisi turun tangan menginvestigasi kasus kematian ini. Dikhawatirkan Marlia tewas akibat penganiayaan dari pihak-pihak yang marah padanya yang selama ini melakukan teror lewat surat kaleng dan telpon. Tapi berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dan pembunuhan. Penyebab kematian adalah jeratan pada leher yang menyebabkan Marlia tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal. Surat-surat yang ditulis Marlia setelah diteliti juga dianggap otentik. Tulisan, tanda tangan, dan gaya bahasa dinyatakan sama dengan tulisan Marlia sebelum yang bersangkutan meninggal. Disimpulkan Marlia bunuh diri akibat tidak kuat menanggung beban hidup berupa hutang yang menumpuk akibat arisan kol. Ribuan orang mengantar Marlia Hardi ke peristirahatan terakhir di pemakaman karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rekan-rekannya sesama artis tidak tahu persoalan yang dihadapi Marlia hingga berakhir dengan bunuh diri. Mereka hanya mengenal sosok Marlia yang keibuan, ramah, suka menolong, bijaksana, dan taat beribadah sama seperti perannya di Sandiwara TV selama ini. Akibat maraknya arisan kol ini, beberapa tahun sebelum kematian Marlia Hardi sebenarnya Polda Metro Jaya sudah melancarkan aksi kemanusiaan untuk mengatasi arisan kol karena banyaknya kasus-kasus yang menimbulkan kisruh di tengah masyarakat. Seperti kejadian di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 79, ibu-ibu anggota arisan kol mengamuk dan menyerang pasangan suami istri Sutantio. Ibu-ibu menjarah toko emas milik bandar atau ketua arisan itu karena telah membuat arisan macet dan mereka menderita kerugian besar. Ibu-ibu yang mendadak menjadi brutal itu kemudian juga merangsek rumah pasangan Sutantio dan menjarah isi rumah termasuk kulkas, televisi, dan lain-lain. Pasangan suami istri Sutantio diseret ke pengadilan, tapi kemudian pengadilan membebaskan mereka karena sebenarnya soal arisan macet bukan sepenuhnya kesalahan bandar, melainkan banyak anggota arisan yang memang tidak membayar setoran arisan. Setelah bebas, pasangan suami istri Sutantio balik menuntut ibu-ibu anggota arisan kol dan menganggap merekalah yang sudah bersalah tidak mau membayar setoran arisan sampai-sampai bandar rugi dan harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk menutupi setoran macet. Tapi akhirnya apa yang diperoleh bandar? Mereka malah diserang dan rumah serta toko mereka dijarah ibu-ibu yang mengamuk. Masih banyak kasus heboh arisan kol lainnya di era itu. Namun yang paling tragis dan diketahui luas adalah kematian Marlia Hardi yang erat kaitannya dengan arisan kol. Sampai sekarang, kegiatan arisan tidak pernah berhenti di tengah masyarakat. Sekarang bahkan lebih canggih lagi, jenisnya lebih banyak, termasuk arisan online yang memakai aplikasi. Bagaimana dengan kalian? Apa ikut arisan juga? Jangan lupa share pengalaman kalian tentang arisan di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.